kita akan melakukan perintah-perintah Allah yang lainnya. Terlalu banyak dosa ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kadang-kadang kita lupa, tidak beristighfar kepada Allah, tidak beristighfar kepada Allah, tidak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah sudah memberikan segalanya kepada kita. Allah sudah memberikan semuanya kepada kita, dari nikmat sehat, dari yang kita makan, dari otak yang cerdas, dari fisik yang indah seperti ini. Kita sudah berikan segalanya kepada kita. Tetapi kadang-kadang kita lupa, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lupa untuk membalas daripada nikmat yang sangat banyak ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak kita bayangkan sekarang bahwa dosa kita kepada Allah, dosa kita kepada Allah, kalau kita hitung-hitung tidak cukup apa yang kita kerjakan ini, tidak cukup terhadap apa ibadah yang kita lakukan ini. Kalau kita tetap tidak melakukan istighfar, tidak bertaubat kepada Allah, maka dari pagi ini diusahakan sudah kita dalam keadaan nol, beristighfar betul kepada Allah, takut kepada Allah, takut kepada ancaman Allah, takut kepada siksa Allah, berusaha untuk menjadi hamba-hamba yang ingat terhadap dosa-dosa yang kita lakukan yang selama ini kita berbuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inikah balasan kita kepada orang tua kita? Maka untuk kita semua istighfar kepada Allah, istighfar astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim, astaghfirullah, ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, terlalu banyak dosa kami kepada-Mu ya Allah, terlalu banyak dosa kami kepada orang tua kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim ya Allah. Pada pagi hari ini kami berdoa kepada-Mu ya Allah, ya Allah, hapuskanlah dosa-dosa orang tua kami ya Allah, hapuskanlah dosa-dosa orang tua kami ya Allah. Kami menyadari bahwa selama ini kami sudah banyak berbuat salah kepada-Mu ya Allah, berbuat salah kepada orang tua kami, ampuni kami ya Allah.